Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, lagi-lagi kita berjumpa di acara dan program sama di Gue Honsai. Oke guys, acara atau program atau channel yang selalu berusaha memberikan informasi, edukasi, kreasi, inspirasi, dan imajinasi seni tanaman hidup atau bonsai guys. Sebelumnya saya ucapkan salam hormat kepada para suku dan master bonsai di seluruh Nusantara dan dunia. Saya tidak bermaksud menggurui dan saya hanya belajar dari panjenengan-panjenengan sedoyo. Oke guys, bagaimana kabar Anda semuanya, terutama pecinta dan penghobi bonsai seluruh Nusantara dan dunia? Baik saja ya kan? Saya doakan sehat selalu, baik saja, dan rezeki lancar, amin. Oke, di hadapan saya ini adalah bahan bonsai sancang atau Premna Micropila. Bahan ini sudah saya update 2 kali saya video guys di channel ini. Ini adalah bahan bonsai sancang yang saya setting atau saya program gaya rough. Ya, dulunya ini memang saya sengaja ini stek, tapi steknya nggak lurus guys, miring. Nah seperti itu, saya iringkan yang batang bawahnya, saya kupas jadi keluar akar seperti ini. Akhirnya saya ginikan guys, jadi kayak rough. Ini tingginya saya setting dulunya itu tidak lebih dari 15 cm. Jadi sekarang ini masih pendek banget kalau dari perantingannya. Itu masih 8 cm kalau dari sini guys. Oke, ini saya pakan nantinya guys. Dan ini dulunya saya setting, saya terinspirasi dari kalajengking guys. Karena ini bahannya seperti ini, jadi miring-miring gini seperti kalajengking. Makanya saya kasih judul dulunya cara program bonsai sancang raf Mame Gaya Kalajengking atau Si Kalajengking ini guys nantinya. Dan nama itu tidak saya ubah sampai kapanpun, sampai bonsai ini menjadi bonsai, karena bonsai ini berproses terus. Jadi tetap saya gunakan nama Kalajengking. Oke, mau saya pakan guys, simak video selanjutnya. Oke guys, sebelum saya eksekusi dan atau saya kerjakan, monggo seperti biasa ngopi dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, mantep banget guys kopinya. Secangkir kopi atau segelas kopi, sejuta inspirasi dan imajinasi. Kopi hitam seleraku, kopi hitam semangatku, kopi hitam inspirasiku, kopi hitam imajiku. Oke, itulah sekelumit ref lagu saya guys. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim, akan saya cutting langsung guys. Karena apa? Menurut saya sudah berimbang. Nah ini batang ini, cabang ini dengan ranting ini sudah berimbang guys. Maka saya potong tidak tinggi-tinggi di sini guys langsung. Oke, langsung saya potong guys. Ini juga di sini saja dulu. Nanti saya rapikan lagi. Sudah besar-besar ini guys. Yang ini kawatnya saya lepas dulu. Ini akan saya press juga guys, walaupun batang muda ini tapi sudah berimbang dengan batangnya guys. Cabang ini walaupun masih hijau, ini sogolan nyalip teman-temannya ini guys. Nah ini nyalip teman-temannya ini guys. Nah seperti ini. Dulunya saya miringkan supaya tidak mengganggu lainnya atau menusuk mata dari depan. Saya miringkan ke kiri ya, karena ini cabang di kiri. Oke, ini langsung saja saya potong di sini, press. Wah, seperti ini. Ini juga saya hilangkan ini, guys. Yang ini akan saya hilangkan semua ini. Dengan tangan aja bisa kayaknya, guys. Nah, karena masih muda ya,
subur sekali di pangkal sini, guys. Nah, ini saya hilangkan saja semua supaya tidak mengganggu pertumbuhannya yang aslinya, guys. Nah, seperti ini. Oke. Ini juga ada akar yang di depan ini saya potong saja. Nah, seperti ini, guys. Supaya jelas, ini saya liukkan lagi ke sini. Nah, yang ini kawatnya juga akan saya lepas karena ini sudah tidak kembali ini, guys. Nanti kalau telat bisa masuk ke kambium. Nah, seperti ini. Oke. Ini rough nantinya, guys. Rapet banget ini nantinya. Karena apa? Karena boncengnya kecil. Gayanya ini unik ini, guys. Ini akan saya potong di sini saja. Nah, dah beres, guys. Ini juga di sini saja. Di sini ini, guys. Rapet banget nantinya. Gini kan jadi kelihatan, guys. Nah, jadi kelihatan ini yang saya liukkan nantinya. Nah, ini guys, sudah dipanjangkan, dibesarkan, dipotong lagi, dipanjangkan, dibesarkan, dipotong lagi. Ya, proses bonsai memang seperti itu, guys. Ini kurang mepet, saya press saja ini, guys, di sini dengan catok ini. Saya press ini ya. Catoknya sudah kurang anu, guys. Kurang apa namanya? Kurang landep lah istilahnya, guys. Nah, ini akan saya liukkan ke sini. Ini akan saya liukkan ke sini, guys. Supaya tidak menutupi. Yang ini juga ke atas. Wah, seperti ini, guys. Jadi sangat jelas. Ini supaya tidak menutupi ini, guys. Ini akan saya robohkan lagi ke sini. Ini jadi rough kalajengking ini, guys. Ini loh bagian antupnya ini, guys. Bagian ekornya. Sama ini, guys, ya. Kayak kalajengking. Oke, simak video selanjutnya. Oke, guys. Sepertinya sudah cukup. Oh, tinggal yang ini, guys. Yang belum saya liukkan. Ini akan saya ambil satu saja yang bawah. Karena ini ada dua cabang ini, guys. Saya ambil satu aja. Nah, gini. Supaya tidak mengganggu ini, guys. Pertumbuhan saya hilangkan dua. Nah, ini, guys. Yang ini akan saya liukkan. Dengan ini aja cukup sepertinya, guys. Karena yang cabang atasnya sudah meliuk. Ini dengan ini saja sepertinya cukup, guys. Ya, kawatnya. Nah, ini saya pelintir. Sudah ke ataskan lagi, guys. Nah, ini ke nah gini, tetap saya pelintir ini, guys. Nah, sudah seperti ini untuk mengisi sana, guys. Ya, ini nantinya bisa mahkotanya pakai ini loh, guys, atau ini. Depan sini di tengah kemungkinan gayanya gini loh, guys. Segitiganya gini loh, jadi pendek tapi nanti atasnya ini yang rapat. Karena apa? Dengan versi segini, guys, dengan ketinggian seberapa ini ya, ini masih 7 ini, guys. Kalau yang depan ini 6, yang pakai yang ini 6, guys, yang ini 7.
kalau tingginya tidak lebih dari 15, misal segini guys, ini kan jadi bulat gini nantinya, atau bisa jadi nanti ya di bawah 20 lah guys, masih masuk small atau the max nantinya. Tapi ini dulunya saya program mame guys, rough mame, rapat banget nih nantinya, sampai bingung ini nantinya. Cuman memang saya maksimalkan supaya tidak saling bertabrakan guys ranting-rantingnya nanti. Makanya saya di sini saya arahkan ke bawah sini, ini saya arahkan ke sini, sana ke sana, yang sana agak ke sana guys, yang ini baru meliuk ke gini guys, ini juga nanti meliuk ke sini seperti itu. Oke guys, demikianlah, ini tidak saya wiring dulu karena masih muda banget. Yang saya dapat saya sajikan. Untuk kritik dan saran saya terima dengan lapang hati. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Inilah program bonsai sancang mame gaya raf si kalajengking. Oke guys, tetap positive thinking, adaptif, informatif, edukatif, kreatif, inspiratif, imajinatif, inovatif, serta solutif bagi sesama. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.